Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya tentang kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang pastinya bikin kita semua pada penasaran. Ya, di malam hari ini Lesti dan Bilar kondangan ke resepsi pernikahan Ali dan Marjin. Namun acara itu telah usai dan kini hari ini, malam ini adalah malam minggu. Rupanya couple cute kita setelah menghabiskan waktu bersama berduet di acara kondangan resepsi pernikahan Ali dan Marjin tersebut, ya, membawa suasana kita semakin cute, seru, romantis, pokoknya super duper. Dan kini si Dede Lesti udah ganti kostum karena acara udah usai. Rupanya mereka akan melewatkan malam minggu ini dengan romantis. Terlihat mereka pulang dengan bergandeng tangan dan mesra banget guys. Wow, apalagi Bang Bi mengungkapkan ingin seperti Ali dan Marjin segera menikah. Tentu kita doakan hal yang terbaik bagi keduanya. Terlihat Lesti juga bisik-bisik pada kekasihnya itu. Bisik-bisik apa ya guys ya? Tentu para fan Leslar udah pada nunggu karena tahu couple cute-nya yakni Lesti dan Bilar hadir di sana untuk memenuhi undangan pernikahan, undangan resepsi perayaan Ali Syakib dan Marjin. Tentu saja kita juga berharap Lesti dan Bilar segera memantapkan hati dan merencanakan hari bahagia mereka itu. Kita cukup berbangga dan bersenang hati tadi ketika Rizky Billar mengungkapkan di feed Instagramnya tentang ungkapan perasaannya yang begitu puitis keinginannya untuk seperti Ali dan Marjin. Dan di malam hari ini usai acara, usai duet romantis, rupanya mereka akan menghabiskan malam minggu berdua. Malam minggu romantis tentunya guys. Kita cukup bahagia dan senang melihat kebersamaan kemesraan mereka di ending acara semalam di hari ini. Maksudnya malam ini guys. Ya, cute banget kan? Opo banget pokoknya. Walaupun bukan Lesti dan Bilar yang menikah, tapi bagi kita seakan aura yang terpancar center yang kita perhatikan adalah Lesti dan Bilar. Siapa lagi coba lihat yang sama gedong putih tempat mereka itu yang selalu di shoot adalah Lesti dan Bilar. Yang lain no kecuali pengantin karena mereka memang yang udah privat nyewa tempat itu. Tapi selain Rizky Billar dan Siri tidak ada guys. Dan di malam hari ini tentu sesuai harapan kita sedari pagi hingga malam bahwa selepas seusai acara pernikahan Ali dan Marjin, tentu kita berharap Lesti dan Bilar bisa melewati malam minggu ini dengan penuh cerita mesra kisah cinta mereka, perjuangan Lesti dan Bilar, dan nantinya kita juga berbahagia atas apa yang insya Allah akan segera mereka rencanakan. Semangat baru, vitamin baru, tentunya dengan cinta yang semakin membara, keinginan yang semakin memuncak setelah menghadiri pernikahan sahabatnya.
itu kita doakan yang terbaik bagi keduanya. Semoga disegerakan. Dan di malam hari minggu ini, semoga mereka selalu berbahagia. Itu aja, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, bye-bye.